KPU Provinsi Banten mengklaim bahwa saat ini proses penyortiran logistik pemilu 2024 sudah sampai 90%. Proses penyortiran itu sudah hampir rampung menjelang 19 hari pelaksanaan pemungutan suara. Beberapa logistik seperti surat suara, kotak suara, segel plastik bahkan alat bantu tunanetra sudah selesai disortir. KPU kini sedang mengeset logistik per tempat pemilihan suara atau TPS. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik pada KPU Provinsi Banten Ahmad Suje mengatakan, ada juga jenis logistik yang di luar kotak suara, seperti bilik suara, tanda pengenal petugas di TPS, saksi, pulpen, spidol, dan yang lainnya. Proses pengesetan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh keputusan KPU RI tentang pedoman teknis tata kelola logistik pemilu. Banten sendiri jumlah TPS cukup lumayan banyak, ada 33.324 TPS yang tersebar di 1.552 TPS, 155 kecamatan. Nah hari ini di semua KPU Kabupaten ini sedang melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola logistik untuk pemilu 2024. Tentunya kaitan dengan tata kelola logistik ini berpedoman pada peraturan KPU nomor 14 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 16 dan pedoman teknisnya nomor 1395 yang mana banyak sekali proses ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten. Mulai dari menerima, melakukan proses penyortiran, ya, dan nanti memilah mana yang masuk kategori yang tidak sesuai, itu juga harus dihitung dan segera disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen. Dan kemarin juga di seluruh KPU Kabupaten itu sudah selesai melaksanakan kegiatan proses penyortiran dan pelipatan surat suara. KPU mencatat 65 TPS di Banten sulit diakses. Puluhan TPS itu tersebar di 3 kabupaten yaitu Lebak, Pandeglang, dan Serang. Kasubag Keuangan dan Logistik pada KPU Kabupaten Serang Diah Novianti mengatakan, pada distribusi logistik pemilu ke TPS nanti pihaknya akan melakukan kerjasama dengan kantor pos Indonesia. Nantinya kantor pos akan mengirim logistik ke tiap TPS di Kabupaten Serang, termasuk ke TPS yang sulit diakses ke Pulau Tunda.